tahun 2020 Kalimantan Selatan 2020-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini tanggal 5 September 2020 di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan, 2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, 3. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan, 4. Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan, 5. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Selatan, 6. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Selatan. Partai Keadilan Persatuan Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, 8. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, 9. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Kami menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah kami sepakati, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Kami juga beserta seluruh tenaga pasar Partai Golongan Karya, tenaga pasar Partai Amanat Nasional, tenaga pasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tenaga pasar Partai Keadilan Sejahtera, tenaga pasar Partai Nasdem, dan tenaga pasar Partai Kebangkitan Bangsa siap memenangkan pasangan calon Haji Syahrul dan Haji Muhyiddin sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan periode 2020-2024. Demikian kesempatan kami, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya. Kami yang bertentangan di bawah ini dipimpin dan pimpinan daerah masing-masing untuk sudah ditandatangani. Dilanjutkan dengan pendapatan dan juga untuk pendapatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Pengarah Pembangunan Bapak Haji Sutian Haga yang juga Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Mohon tepuk tangan yang meriah. Boleh dengan tepuk tangan yang meriah untuk pendapatan dari Ketua DPRD Partai Golongan Karya dan Golongan Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Sutian Haga.